Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi la ra'ufur rahim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami' Baitul Mukhlisin Al-Mukarram Bapak Haji Hasanuddin Siddiq, para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca membawa berkah dan menjadi syafaat buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang saya hormati, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat. Allah berikan kita, anak-anak kita, keluarga kita taufik dan hidayah serta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal yang banyak dan berkah, dimudahkan dalam segala urusan kita, dilancarkan usaha kita, disehatkan badan kita dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Baik, kita buka halaman 184. Halaman 184 baris keempat dari bawah. Baris keempat dari bawah. Waj'al fiha ay fi tilkal uruq. Dah ketemu ya, 184. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'al fiha ay fi tilkal uruq ihlijat taubati hadha min idafatil musyabbahi bihi lil musyabbah ay ij'alit taubata al musyabbahata bil ihlija fi anna kullan yudhibul wasakha fal ihlilaju yudhibu wasakhal batni wat taubatu tudhibu dzunuba. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam
at-ta'ibu min adz-dzambi kaman la dzamba lahu wa idza ahabballahu 'abdan lam yadurruhu dzambun wa tarahu ayil ihli laja ma'atil kal 'uruqi fi hawunir ridha ay fir ridha asyabihi bil mihrasi fi anna kullan yudakku fihi. Qala an-Nawawi ar-ridha sururul qalbi bimurril qada. وقال المحاسبي الرضا سكون القلب تحت مجاري الأحكام وقال رويم الرضا استقبال الأحكام بالفرج. Sama seterusnya. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'al, dan jadikanlah. Waj'al, dan jadikanlah. Fiha, padanya. Ay fi tilkal uruq, yakni pada itu akar-akar, yakni pada itu akar-akar. Ihli lajat taubati, tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan taubat, tumbuh-tumbuhan taubat. Hada min idhafatil musyabbahi bihi, ini lafaz termasuk dari unsur idhafah, dari unsur idhafah. Al musyabbah bih, yaitu lafaz musyabbah bih, lil musyabbahi, kepada lafaz musyabbah. Ay, yakni maksudnya, ij'alit taubata, jadikanlah taubat itu, al-musyabbahata, yang diserupakan, jadikanlah taubat itu yang diserupakan, bil-ihli-laji, dengan ihlij, dengan tumbuh-tumbuhan. Fi anna di dalam bahwasanya, kullan, tiap-tiap dari, ya, tiap-tiap dari tumbuh-tumbuhan tersebut, tiap-tiap dari tumbuhan tersebut, ihlilaj yudhibul wasakha, dapat menghilangkan kotoran. Fal ihlilaj, maka ihlilaj itu yudhibu wasakhal batni, dapat menghilangkan kotoran perut. Wat taubatu, dan taubat itu, tudhibuz dzunuba, dapat menghilangkan dosa-dosa. Qala an-nabiyyu, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzambi, orang yang bertaubat dari dosa, kaman la dzamba lahu, seakan-akan ia tidak punya dosa, atau kaman la dzamba lahu, seperti orang yang tidak punya dosa. At-taibu minadz-dzambi, orang yang bertaubat dari dosa, kaman la dzamba lahu, seperti orang yang tidak punya dosa. Wa idza ahabballahu 'abdan, dan apabila Allah mencintai hambanya, lam yadurruhu, maka Allah tidak memberikan, ya, tidak memberikan bahaya dan bun dari perbuatan dosanya. Idza ahabballahu 'abdan, dan apabila Allah mencintai hambanya, lam yadurruhu, maka tidak akan, ya, membuat dosa
dari lam yadurruhu, tidak akan membahayakan kepadanya dari perbuatan dosa tersebut. Watrahu, dan lemparkanlah. Watrahu, dan lemparkanlah. Ayil ihli laja, yaitu tumbuh-tumbuhan. Ma'atil kal uruki, beserta akar-akar itu. Fiha wunir ridho, ke dalam lumpang keredoan. Ke dalam lumpang ridho. Lumpang satu tempat wadah, ya, satu wadah keredoan. Ay fir ridho, yakni ke dalam ridho. Asyabihi, yang disamakan, yang diserupakan, bil mihrasi, dengan lumpang, ya, dengan lumpang. Fi anna kullan, bahwasanya pada tiap-tiap itu, yudabku fihi, ditumbuk, ya, ditumbuk. Memang bahasanya agak, karena pembahasannya ini tentang ini, ya, tentang obat menghilangkan dosa. Jadi ada unsur tasbihnya, ada unsur tasbihnya. Qala Nawawi, telah berkata Imam Nawawi, ar-ridho, bahwa ridho itu, ya, ridho itu menurut Imam Nawawi adalah sururul qalbi, yaitu merasa gembiranya hati. Sururul qalbi, merasa gembiranya hati. Bimurril qada'i, dengan pahitnya ketentuan, dengan pahitnya ketetapan. Wa qala al-muhasibiyyu, dan berkata Syekh Muhasibi, ar-ridha, bahwa ridha itu adalah sukunul qalbi, tenangnya hati. Tahta majaril ahkami, di bawah tempat berjalannya hukum-hukum Allah. Ya, di bawah tempat berjalannya hukum-hukum Allah. Wa qala Ruwaimun, dan berkata Syekh Ruwaimun, ar-ridho, bahwasanya ridho itu istiqbalul ahkami, menghadapi hukum-hukum Allah, bil farahi, dengan kegembiraan. Bil farahi, dengan kegembiraan. Washukhu, dan tumbuklah. Dan tumbuklah sampai halus. Ay dhalikal majmu'i, yakni yang sudah terkumpul. Yang sudah terkumpul, apa saja yang terkumpul? Minal faqri, dari kefakiran. Wattawadu'i, dan tawadu. Wattaubati, dan taubat. Warido, dan ridho. Tumbuklah bimin jaril qanaati, dengan halus, bukan dengan halus, tapi dengan apa sih itu namanya, tumbuk, ya, kalau di kita kan kalau suka bikin jamu ada model kayak, ya, model batu itu ada tumbuk, ya, itu alunya, ada alu, ya, ada tumbukannya. Bimin jaril qanaati, dengan alu qanaah, kepuasan. Ai bil qanaati, yakni dengan qanaah. Asyabihati bil midaqqati, yang diserupakan dengan alu, tumbukan, ya, dengan tumbukan. Ini masih panjang nih, ramuannya masih panjang nih, ya, sampai situ dulu. Nah, jadi ini masih nyambung cerita kita, ya, dengan ceritanya Al Imam Hasan Al Basri. Ya, di mana Imam Hasan Al-Basri ketika dia sedang berkeliling, ya, di pasar Basrah di Baghdad, ya, bersama seorang abid, bersama seorang pemuda yang ahli ibadah. Nah, pada saat dia sedang berjalan, tiba-tiba dia melihat ada seorang tabib yang sedang duduk di bangku, kemudian banyak di hadapannya itu orang-orang. Ada orang tua, laki-laki, perempuan, juga ada anak-anak, yang masing-masing mereka itu minta obat kepada tabib tersebut. Nah, tiba-tiba anak muda ini, si abid ini yang ahli ibadah ini, mendekati tabib dan dia bertanya, ayyuhat tabib, wahai tabib, wahai dokter, hal indaka dawa'un,
apakah engkau mempunyai obat yaghsilud dzunuba yang bisa membersihkan dosa, yang bisa mencuci dosa, wa yashfi maradul qulub, dan bisa menyembuhkan penyakit hati. Nah, itu pertanyaan dari seorang pemuda. Kalau dokter kan biasanya, ya, nih saya punya penyakit pusing nih, sering pusing gitu ya. Penyakit ini enggak. Pertanyaannya aneh. Ayyuhat tabib, wahai dokter, apakah engkau punya obat yang bisa mensucik atau mencucikan dari dosa dan juga menyembuhkan penyakit hati? Ya, lalu kata dokter apa? Naam, zalika indi. Ya, itu ada pada saya. Ya, faqala asyab, anak muda itu berkata, ya, ahdir tilkad dawali. Kalau begitu, datangkan obat itu kepadaku. Ya, apa obat-obatnya? Lalu dabib itu berkata, yang pertama, ya, khudh minni asyrata asya. Ya, ambillah dari aku ini 10 macam. Nah, ini 10 macam, macam-macam ramuan. Ramuan-ramuan yang nanti akan ditasybih. Ditasybih itu diserupakan. Ya, diserupakan. Misalnya contohnya di sini dikatakan khudh uruqa syajaratil fakri ma'a uruqa syajaratit tawadhu. Ya, ambillah akar pohon kepakiran, ambillah akar pohon kemiskinan dan akar pohon ketawaduan. Tuh ya. Nah, kalau kita pikir akar pokok kepakiran dan akar pokok tawadu, nah, itu apa maksudnya? Ya, tapi artinya apa? Kemiskinan dan ketawaduan ini digabung jadi satu. Itu dulu satu. Kemudian waj'al fiha ihli lajat taubati. Masukkan akar tobat ke dalamnya. Itu yang tadi kita baca tuh. Waj'al fiha, setelah kita ambil akar kepakiran dan akar tawadu, ya, dijadiin satu. Kemudian waj'al fiha ihli lajat taubati, masukkan, ya, masukkan apa? Ihli lajat taubati, tumbuhan taubat itu ke dalam apa? Ke dalam akar kepakiran, ke dalam akar tawadu, digabung jadi satu. Ya. Nah, setelah digabung jadi satu, di sini dikatakan ij'alit taubatal musyabbahata bil ihlilat fi anna kullan yudhibul wasakh fal ihlilat yudhibu wasakh batani, ya, batani. Wa taubatu tudhibuz dzunub. Ya. Nah, tiga ini dulu. Setelah tiga ini dikumpulkan jadi satu, ya, akar kepakiran, akar tawadu, kemudian akar taubat dijadikan satu. Setelah itu apa? Watrahu al-ihlilaj ma'atil kal'uruk. Nah, setelah itu lemparin, ya, lemparin di dalam akar tersebut hawinir ridho, keredoan kita. Artinya pasrahin, ya, pasrahin. Udahlah. Pokoknya yang namanya miskin, maaf ya, yang namanya fakir miskin itu emang udah ketentuan Allah. Ya, kemudian kita juga hidup ini harus tawadu. Setelah itu harus apa? Banyakin taubat. Nah, tiga akar ini dijadikan satu. Ya. Nah, setelah itu watrahu al-hilat fiha winir ridho. Ya, setelah itu lemparkan itu semuanya ke dalam wadah keredoan. Wadah keredoan. Itu kan susah ngebayanginnya. Gimana wadah keredoan? Artinya apa? Bahwa kita semua udah terima apa yang Allah Subhanahu wa taala, ya, berikan kepada kita, baik kemiskinan atau kepakiran. Dan hidup ini harus ada sifat tawadu. Kemudian juga, ya, kita harus sering-sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena wat taubatu tudhibuz dzunub. Karena dengan taubat itu bisa menghilangkan dosa. Nah, kan tadi orang itu mintanya apa? Ya, berikan, ada enggak obat yang bisa menghilangkan dosa, membersihkan dosa dan menyembuhkan dari penyakit hati. Nah, intinya sifat fakir yang ada pada diri kita, ketawaduan yang ada pada diri kita,
kemudian dicampur dengan taubat kepada Allah. Nah, setelah itu terima apa adanya pemberian Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, ini kan emang bahasanya kalau dibilang suruh akar ini akar itu ya, emang jamu boleh. Kalau jamu mungkin ada serehnya, ada jahenya, ada kayu secangnya, ada apalagi tuh macam-macam ya, kapulaganya ada ini. Tapi ini kan bukan ramuan buat badan, tetapi ramuan ini adalah ramuan untuk membersihkan diri dari dosa dan menyembuhkan penyakit hati. Nah, maka untuk menyembuhkan penyakit yang ada pada diri kita, hati kita ini, maka sifat fakir kita itu harus kita terima, ketawaduan harus ditingkatkan, kemudian juga taubat kepada Allah dan penuh keikhlasan, gitu ya, penuh keikhlasan dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena at-taibu minadzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertaubat itu seperti orang yang enggak punya dosa. Orang kalau udah bertaubat kepada Allah, itu udah digabungin jadi satu tuh, ya, akar kepakiran, tawadu, taubat, kemudian ridho. Nah, itu ditumbuk jadi satu. Udah. Maka orang itu seperti tidak punya dosa, ya. Tapi enggak cukup sampai di situ. Masih ada lagi nanti, ya, ramuan-ramuan yang lain. Kenapa? Karena itu hanya untuk taubat menghilangkan apa? Dosa-dosa saja. Nah, sementara untuk menyembuhkan penyakit hatinya apa? Nah, ini nanti ada lagi tuh. Ada bahasan berikutnya. Ya, nah di sini kita lihat dulu di halaman 185. Nabi bersabda, "At-taibu minadzambi kaman la dzambalahu." Orang yang berbuat dosa itu, orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. Ya, tentunya taubat di sini adalah taubatan nasuha, bukan taubat sambel. Bukan tobat sambel kayak orang makan cabai. Habis makan cabai, wah pedes. Ya, tapi besok makan enggak ada cabai nyariin lagi. Wah, enggak enak nih, ya, enggak ada rasa-rasanya, ya, makan lagi yang pedes lagi. Enggak begitu. Nanti kalau dia udah bertobat benar-benar kapok. Dia tinggalkan perbuatan maksiat tersebut dan menjauh. Ya, udah ditinggalin, menjauh dari perkumpulan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa tersebut. Jangan diulangin lagi walaupun sedikit. Ya, itu baru taubatnya taubatan nasuha. Tapi kalau taubatnya taubat sambal, ini belum, ramuannya belum pas, ya. Wa idza ahabballahu 'abdan lam yadurruhu dzambun. Apabila Allah mencintai hambanya, maka dosa-dosa yang dia perbuat itu tidak membuat dia bahaya. Enggak membuat dia bahaya. Kenapa? Karena Allah masih mencintai kita. Allah cinta sama kita. Kemudian kita juga ya namanya manusia ya masih suka taubat juga, sholatnya rajin tapi berbuat dosa juga rajin. Itu artinya masih balance lah. Ya, dia melakukan kebaikan juga walaupun ada dosa tapi nanti dibersihin lagi, dibuat dosa lagi, dibersihin lagi. Itu artinya Allah masih sayang kepada kita dan dosa kita itu enggak akan membuat bahaya buat kita. Kecuali memang benar-benar ahli maksiat. Nah, sampai-sampai apa kalau ada orang yang mungkin ya dia sakit lama, enggak bisa mati-mati susah, tapi kita anggap bahwa penyakitnya itu sebagai obat, sebagai kafarah, sebagai penebus dari dosa-dosanya. Itu tandanya Allah masih sayang. Allah masih sayang sama kita. Kenapa? Karena Allah belum mematikan dia sebelum dosa-dosanya dibersihin oleh Allah Subhanahu wa taala tuh ya. Sebab ada juga orang yang ya dia belum sempat taubat tapi udah mati. Udah meninggal, belum sempat taubat. Nah, kita harapannya apa? Sebelum mati kita taubat dulu. Kita taubat dulu ya. Nah, setelah taubat walaupun ya nampaknya nak untuk membersihin dosa karena maaf ya, mungkin dosanya udah kebanyakan ya, tapi dikasih sehat terus. Ya, dia berbuat dosa tapi rezekinya lancar aja. Nah, nanti suatu saat dia dikasih istidrot, disakit. Dikasih sakit, yang sakit itu bisa menjadi apa? Kafaroh, penebus dari dosa-dosanya tersebut. Artinya Allah masih sayang. Ya, sebab kalau Allah udah enggak sayang kepada hambanya, ya, sebelum dia taubat,
dia udah dimatiin oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya ya pada akhirnya walaupun dia sakit lama ya, sakitnya lama bertahun-tahun enggak mati-mati ya. Nah, itu masih ada sayangnya Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan dosa-dosa orang-orang tersebut ya. Watrahu. Nah, kemudian apa? Perbuatan apa watrahu dan limpahkanlah. Jadi tadi setelah akar kepakiran, akar tawadu, akar taubat, ya. Nah, kemudian dituangkan dalam satu wadah, lemparkan dalam lumpang keredoan. Artinya senang, ya, senang dengan apa yang telah Allah berikan. Nah, di sini diartikan lagi oleh Imam Nawawi. Apa itu yang dimaksud ridho? Yang dimaksud senang itu apa? Rela. Di sini kata Imam Nawawi, ridho itu adalah sururul qalbi bimurril qada. Nah, ialah merasa senang dengan kepahitan ketentuan Allah. Senang, ya. Ya, udahlah, emang udah terima aja apa yang telah Allah tentuin. Dia hidup senang aja. Enggak merasa sedih, enggak merasa sakit, ya, enggak nyesel, ya, atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan ar-ridho kata Imam Nawawi. Jadi kata Imam Nawawi, ar-ridho sururul qalbi bimurril qada. Senangnya hati dengan pahitnya ketentuan Allah. Ya, pahitnya ketentuan Allah dia terima, dia senang. Kalau kita kan pahitnya hidup kayaknya ngeluh aja kan, nyesel aja kenapa gua begini, nyesel. Nah, ini dia nerima, dia senang. Nah, kemudian kata Al-Muhasibi, Syekh Muhasibi, ar-ridho sukunul qalbi tahta majaril ahkam. Yang dikatakan ridho itu adalah hatinya tenang di bawah perjalanan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tenang di bawah berlakunya hukum Allah. Ya, dia enggak merasa gelisah dengan apa yang telah Allah tetapkan kepada dirinya, tenang aja udah. Tenang ya, dan dia yakin ya ini mah nggak seberapa gitu ya. Kalau kita kan kadang-kadang menghadapi sesuatu ujian itu belum apa-apa kita udah nyerah padahal kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya ya. Cuman kadang-kadang sebelum kita mendapatkan ujian berat kita udah ngeluh duluan, ya gua kagak sanggup dah. Padahal ketika kita ngerasain sanggup juga, ya banyak orang-orang yang belum ujian itu belum datang kepada dirinya, dia udah ketakutan duluan sampai pada akhirnya dia melakukan hal yang dilarang oleh Allah, nekat dia bunuh diri, ya padahal Allah menguji ya kita dengan ujian yang sebenarnya kita mampu. Ujian itu kita hadapin, kita mampu. Cuman kadang-kadang itu tadi saya bilang, sebelum ujian itu full, kita udah nyerah, belum apa-apa udah, ya gue gak sanggup dah. Padahal kalau dihadapin bisa, ya yakin. Kenapa? Kan Allah udah tahu kemampuan kita. Cuman kitanya belum apa-apa udah nyerah. Hadapin dulu, ya hadapin dulu. Setelah dihadapin, alhamdulillah. Ada aja kok jalannya. Tuh. Ya, makanya yang kita minta kepada Allah apa? Istainu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah bis-sabri dengan sabar. Hadapin semua ujian dengan sabar was-shalah dan juga dengan salat. Ya, minta kepada Allah, ya Allah, berikan jalan keluarnya. Pasti akan ada jalan keluarnya. Ujian kita kan beda-beda. Ya, ada ujian di antara kita yang satu ringan, yang satu besar. Ya, mungkin ketika kita ngelihat dia, ya Allah, tuh orang sanggup ya menghadapi ujian begitu besar. Kalau saya belum tentu sanggup. Ya, mungkin itu karena Allah Subhanahu wa taala tahu kalau ente dikasih, ente enggak bakal sanggup, maka Allah kasih yang lain. Gitu. Allah sebenarnya udah tahu dengan yang dihadapin oleh kita semua. Cuma tadi itu kita belum apa-apa udah nyerah. Belum kita hadepin, belum kita jalanin itu ujian Allah, tapi kita udah ya gua enggak sanggup dah, gua enggak sanggup. Padahal kalau dijalanin sanggup.
Kenapa Allah sudah bilang ista'inu bisabri wassalah, mintalah pertolongan kepada Allah. Pertama dengan sabar, sabar hadapi ujian. Ya, ujian besar dianggap kecil. Ya, wassalah dan dengan berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebab ujian besar itu bisa menjadi kecil kalau kita serahkan kepada Allah. Makanya apa? Ya, kalau kita berdoa jangan minta, ya Allah, jangan kau berikan ujian kepadaku. Jangan. Mintanya jangan begitu. Kenapa? Karena setiap manusia pasti akan ada ujian. Setiap kita hidup pasti akan ada ujiannya, enggak mungkin enggak. Karena ujian itu yang bikin kita naik kelas. Ujian itu yang bikin kita naik tingkat menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, ya, melalui proses ujian. Kalau enggak ada ujian enggak bakal naik-naik. Enggak bakal naik-naik orang. Ya. Yeah? Nah, mintanya gimana? Ya Allah, berikanlah kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi ujian. Tuh, jangan minta, ya Allah, jangan kau berikan aku ujian, ya Allah. Ya, jangan berikan aku ujian. Jangan minta, jangan diuji, jangan enggak diuji. Enggak apa-apa uji, ya Allah, uji aku. Tapi berikan aku kesabaran untuk menghadapinya. Gitu, ya, kata guru saya gitu. Jadi jangan minta, enggak, jangan diuji. Enggak ada orang yang enggak diuji. Ya, biar orang kaya diuji, orang miskin juga diuji, apalagi miskin. Ya, ada orang yang diuji dengan kekayaan, ada orang yang diuji dengan kemiskinan, kan gitu ya. Masing-masing ada ujiannya berbeda-beda. Jadi adepin aja ya. Ada teman saya maaf nih, ini bukan ghibah ya, dia juga kalau diceritain senang, karena dia diceritain senang ya. Kenapa? Karena nih istrinya ini punya masalah yang besar, sampai istrinya itu ingin bunuh diri karena udah enggak kuat ngadepin. Mas, maaf ya, tahadus bin nikmah, datang ke rumah saya bilang, semua ujian itu pasti ada solusi, pasti ada solusinya ya, tapi ini berat Ustaz, kalau kita minta kepada Allah dengan sabar dan sholat berdoa, pasti ada solusinya. Coba jangan adepin dulu, ente belum apa-apa udah pasrah, udah nyerah. Adepin dulu gimana caranya? Minta sama Allah, berikan kekuatan. Ya muyassir kulli asir, fataysirul asiru alaika yasir. Tuh, buatmu yang susah itu mudah buat Allah, gampang, Allah akan kasih jalan. Ya, wah, datang satu minggu, wah, tambah berat Ustaz, terusin. Ya, tambah berat lagi, begitu sebulan datang lagi ke rumah. Alhamdulillah ya Allah Ustaz, urusan saya selesai semua, total. Alhamdulillah, sekarang tinggal nikmatnya aja. Tuh. Saya bilang ujiannya gitu, cuma saya pikir, iya kalau gue yang ngadepin juga belum tentu sanggup. Cuman ngomong enak ya, ngajarin orang bisa begitu. Tapi coba kalau saya ngadepin, ya Allah, belum tentu saya sanggup. Tapi alhamdulillah, anaknya juga enak, semua hidupnya jadi enak, rumah tangganya bahagia banget kita lihat. Padahal ujiannya luar biasa. Ya, yeah, nah itu saya berpikir, sampai saya bilang sama istri saya, kalau kita gimana tuh ya, gak sanggup kali ya, tapi dia hebat, dia sanggup ya. Itu padahal ngomongnya ya saya juga khawatir, ya lu bisa ngomong doang, tapi kalau lu yang diuji gimana? Saya juga takut begitu, kalau gue yang diuji gimana ya. Tapi kita pasrah sama Allah, yang penting adepin dulu. Kalau udah diadepin gak sanggup, kita pasrah, ya Allah, aku serahkan semua urusanmu pada aku, urusanku padamu. Tawakal, kenapa tawakal tu Allah, ya, gitu. Nah, jadi watrahu fiha winir ridho. Nah, setelah akar kefakiran, ketawaduan, taubat, nah, kemudian lempar ke dalam akar apa? Keredoan, kesenangan, senangan hati. Ya, udah senang, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya lanjutin aja ya, biar selesai nih. Nah, kemudian washukhu aidzalikal majmu minal faqri wat tawadu wat taubah war ridho. Nah, di sini dikatakan washukhu dan tumbuk akar kepakiran, akar ketawaduan, akar taubat dengan akar ridho. Ya, ini empat nih. Nah, itu tumbuk dengan apa? Bimin jaril qanaati, dengan alu apa ya? Kepuasan. Dengan alu kepuasan, artinya apa yang Allah kasih udah terima aja, udah ya, yeah. Jangan merasa kurang, jangan merasa kurang, udah terima aja tuh, itu ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud qanaah di situ?
Yang dimaksud qanaah di situ adalah tarkut tasyawuqi ilal mafqudi wal istighna'i bil mawjud, ya. Macam-macam nih apa tafsiran tentang qanaah. Qanaah di sini menurut sebagian ulama adalah, ya, qanaah itu tarkut tasyakkuk, meninggalkan melihat-lihat ilal mafqudi, ya, perkara-perkara yang enggak ada pada kita, wal istighna bil mawjud, dan merasa cukup dengan perkara yang ada pada kita. Maksudnya begini, kita jangan ngelihat sesuatu yang kita enggak punya. Dia punya mobil mewah Pajero, gua enggak punya. Dilihatin lu. Ya kan jadi kepikiran. Kalau begitu akan timbul sifat hasud. Ya, akan timbul sifat hasud. Jadi jangan ngelihat sesuatu yang kita enggak punya. Sesuatu yang kita punya, yang enggak punya, dan sesuatu yang kita enggak mampu lah. Kita enggak mampu, gua enggak mampu beli motor kayak gitu. Udah jangan dilihatin. Kalau dilihatin mulu, ya apalagi gambarnya dilihatin. Ntar orang lewat dilihat, cakep banget. Ya udah, timbul dalam hatinya apa? Keinginan terus. Jangan dilihatin, bodoh amat. Itu yang disebut dengan qanaah. Ya, wal istighna bil mawjud, dan merasa puas dengan apa yang kita punya. Saya enggak mampu deh beli motor. Tapi saya alhamdulillah bersyukur cukup dengan sepeda. Nah, artinya yang ada sama kita aja, terima udah. Itu namanya qanaah. Kalau kita masih gua pengen kayak dia, itu namanya belum ada sifat qanaah. Ya. Kemudian qala Abu Sulaiman Ad-Darani al-qanaatu minar ridha, bahwa sifat qanaah, puas, itu termasuk salah satu dari ridha, dari keredoan, keikhlasan kita. Biman ziratil warok minaz zuhdi fal qanaah awwalur ridho. Ya, derajatnya orang-orang zuhud dan orang-orang warok itu dijadikan qanaah itu adalah keredoan yang pertama, ya. Nah, setelah itu apa? Waja'alhu fi kidrit tuqa. Nah, setelah ditumbuk tuh akar apa tadi, kepakiran, akar tawadu, akar ridho, akar taubat. Nah, ditumbuk ya jadi satu. Nah, apalagi waj'alhu fi qadrit tuqa, masukkan semua itu dalam panci takwa. Masukkan tuh empat-empatnya itu dalam panci takwa. Setelah ditumbuk dengan alu, dengan lumpangnya, masukkan dalam panci takwa. Nah, setelah dimasukkan dalam panci takwa, apa? Ini saya habisin aja langsung, ya. Wasubba alaihi ma'ul haya. Ya, tuangkan air malu ke dalamnya. Tuangkan, udah dimasukin ke panci takwa, tuangkan air malu. Artinya mempunyai sifat haya. Tuh, enggak boleh sombong. Wah, gua kan udah enggak punya dosa. Wah, gua kan udah enggak punya dosa. Wah, gua mah terima aja apa yang Allah kasih. Enggak boleh tuh, ya. Udah, pasrah aja dengan ketentuan Allah dan jangan dipamerin. Jadi wasubba alaihi ma'ul haya. Kemudian, ya, di sini wasubba alaihi al-majmu' minat tuqa wa ma qablaha ma'al haya, ya. Nah, kemudian wa aglihi binaril mahabbah. Didihkan dia, panaskan dia semua itu dengan api kecintaan. Dengan api kecintaan. Waj'alhu fi qadahis syukur. Fi syukri wal wa apa? Waj'alhu fi qadaris syukri, dan selanjutnya tuangkan semua itu ke dalam mangkok syukur. Ya, setelah akar-akar itu ditumbuk, masukin ke dalam panci takwa, kemudian tuangkan air malu, panaskan, didihkan, ya. Nah, setelah itu apa? Setelah matang mendidih, tuangkan semua itu ke dalam mangkok syukur. Warawihu bimuru hatir roja, ya. Dinginkan apa yang ada di dalam mangkok syukur tersebut dengan kipas roja. Roja itu artinya harapan. Ya harapan. Nah, kemudian apa? Washrabhu bimil aqatil hamdi, dan minumlah dengan sendok pujian. Wah, susah ya memahamin, ya. Minumlah dengan sendok pujian. Nah, setelah akhirnya apa? Setelah diminum, ucapkan alhamdulillah. Maka kata dokter itu apa? Fa innaka in fa'alta dzalika. Maka jika engkau mengerjakan hal yang demikian itu, ya, fa innahu yanfa'uka,
maka kau akan apa yanfa'uka, itu akan bermanfaat buat kamu ya, dan bisa menyembuhkan min kulli da'in, dari setiap ya penyakit, wa bala'in, dan ujian, fid dunya wal akhirah, di dunia adapun di akhirat ya. Gitu, itu semua habis itu ceritanya ya. Jadi itu tentang cerita Imam Hasan Al-Basri yang melakukan perjalanan dengan seorang anak muda yang abid. Ya, anak muda abid, ahli ibadah, tapi dia masih berupaya untuk mencari tahu obat yang bisa membersihkan dirinya dari dosa dan membersihkan penyakit-penyakit hati, ya, penyakit-penyakit hati. Jadi intinya itu ya, unsur kefakiran itu pasrahkan kepada Allah, tawadu, taubat, ya, kemudian apalagi tuh, ya, banyak tuh ya. Taubat, kemudian ridho. Nah, setelah itu ditumbuk, ditumbuk dengan qanaah. Kemudian lagi masukkan semua itu dalam panci takwa. Nah, kemudian masukkan sifat malu, air-air rasa air malu, ya, air malu, dan didihkan, panaskan itu dengan api mahabbah. Setelah itu waj'alhu fi qadhi syukri, ya, tuangkan semua itu ke dalam mangkok syukur, dan dinginkan dia ke dalam mangkok rojak harapan, ya, harapan, dan minumlah dengan sendok pujian alhamdulillah, ya. Maka jika engkau melakukan hal seperti itu, ya, itu semua akan bermanfaat, bisa mengobatin semua penyakit kamu dan juga penyakit hati, ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanya mungkin? Memang pembahasannya begitu, ya. Silakan, ada yang mau ditanya? Yang lain boleh, ya. Dalam masalah kita jelaskan bahwa kita ini harus konanah, ya. Jangan melihat ke atas saja. Ada beberapa orang-orang yang sukses, dia menginspirasikan kepada orang-orang yang sukses untuk semangat. Ya. Wajada, wajada. Itu gimana? Betul. Ya. Betul, kalau untuk cita-cita menuntut ilmu, mencari ilmu, menjadi orang sukses, itu memang harus kita gantungkan cita-cita kita setinggi langit. Tapi jangan sampai nanti kita sikut-sikutan gitu. Sebab kadang-kadang kan orang untuk mencapai satu tingkatan, tingkatan ini menjadi karyawan, menjadi ini, kan dia kan main sikut-sikutan. Kalau dalam hal ilmu kayaknya, menuntut ilmu kayaknya memang manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia yang dapat. Tapi ketika jabatan itu pasti ada sikut-sikutan, ya, yeah? Biar bisa jadi anggota dewan atau biar bisa begini kan ada, tolonglah nih, tolongin gua nih, lo nih yang no geserin aja, itu kan bisa begitu kan permainan. Tapi kalau menuntut ilmu kayaknya gantungkan cita-cita setinggi langit, artinya apa? Kita untuk menjadi orang pintar, ya, yeah, harus ngelihat ke atas. Jadi kalau dalam urusan agama nih, dalam urusan agama kita disuruh ngeliat ke atas. Wah, dia pinter banget ngajinya ya. Dia hafal Quran, ibadahnya juga. Nah, kita ngeliatnya ke situ, ke atas. Jangan ngeliat ke, ya dia aja sembahyangnya begitu, ngajinya aja kagak bisa, udah kayak gitu aja dah. Jangan. Kalau urusan dunia boleh. Kita lihatnya ke bawah. Sebab kalau urusan dunia kita ngeliat ke atas, kita dianggap kurang bersyukur sama Allah. Akhirnya kita main sikut-sikutan, pengen kaya, akhirnya ya nggak benar, main apa dukun lah, begini macam-macam. Jadi kalau urusan agama kita lihat orang yang di atas, orang pinter, wah kita pengen kayak dia, kan nggak mungkin sikut-sikutan ya. Masa mau belajar ilmu, kita mau belajar ngaji, belajar ini sikut-sikutan, kayaknya kan ya, sedikit lah gitu ya. Tapi kalau untuk keduniaan, lihat orang yang di bawah. Artinya apa? Ketika kalian lihat di bawah, alhamdulillah, gue masih bisa pakai motor, walaupun dia cuma pakai sepeda. Itu kita bersyukur. Ketika kita punya sepeda, alhamdulillah, gue masih punya sepeda. Dia jalan kaki, gitu, ya. Ketika kita masih bisa jalan kaki, alhamdulillah, gue masih bisa jalan. Dia didorong sama orang dibawa ke masjid. Itu terlihatnya ke bawah. Kalau urusan dunia, tapi kalau urusan akhirat, nah, jangan yang ke bawah yang dilihat. Cukup dah kayak dia aja tuh. Ya, yeah, salatnya asal apa udah cukup, jangan gitu ya. Paham gitu ya? Jadi kalau melihat agama, wah, yang ini yang hebat yang kita lihat, yang alim, yang ahli ibadah gitu, contoh nabi. Tapi kalau urusan dunia,
ya, yang biasa, jangan lihat yang tinggi-tinggi dah. Ya, apa kenapa Nabi unzuru ila man huwa fauq ajdaru apa? La tanzuru ila man huwa fauqakum. Jangan lihat yang di atas, tapi lihatlah yang di bawah. Kenapa? Karena ketika kau melihat yang di bawah, pasti kau akan bersyukur. Tapi ketika melihat yang di atas, pasti kau akan ingin seperti dia. Cuman caranya gimana ya? Caranya gimana? Nah, ini caranya nih yang akhirnya kita bikin jadi dosa. Jadi dosa ya. Baik. Mudah-mudahan sedikit yang kita baca bermanfaat buat kita. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, keluarga kita, kampung kita juga, negara kita, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Ilahana akrimna bil ilmin nafi' wal rizqil halal. Warzuqna min haitsu la nahtasib. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.